Sisir Cidaun, Kabupaten Cianjur, Nundi Rong, Balukar, Katarajang, Lambak, Sagara. Antukna petugas TNI AL, Turta, Polsek Cidaun, Sarita, Mariksa, Eta Parahu. Sanajan, Pemayang, Enbuga, Eta Parahu, Tacan, Kanyahuan, tapi petugas manggihan KTP, Ngaran, Surahman, asal Lebak, Banten, Ti, Eta Parahu. Salah saiji parahu pamayang asal Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi Katambias Balukar Katarajang Lambak Sagara di Basisir Cidaun Kabupaten Cianjur poe Jumaah berang nalika eta parahu kapanggih petugas anggota TNI Angkatan Laut keur ngalakonan patroli. Dinamprona petugas manggihan hiji parahu anu katambias turta nalika dipariksa kaayaan pakakas milik pamayang papurantak. Liantik itu petugas ge manggihan hiji KTP ngaran Surahman asal Lebak Banten anu diirong mangrupa pamayang anu boga eta parahu. Kronologisnya begini, jadi saya tadi pas sedang patroli di pantai kebetulan dapat laporan dari karyawan atau pekerja Megatop, katanya ada kapal atau KM terdampar di sini di area Megatop. Kemudian kami cek ke sini, ternyata kapal tersebut sudah ditarik sama pekerja atau karyawan Megatop. Sejuruning itu, dumasar karena keterangan warga di Eta Lelewak, nalika kejadian, parahu ngoleang katerajang Lambak Sagara turta tembong, ayah seorang warga nuluncat tina Eta parahu. Perahu terdampar itu kejadiannya jika ada kemungkinan ya, diperkirakan ada gelombang gede ya. Oh, gelombang tinggi. Ada gelombang tinggi, ada kemungkinan ada gelombang tinggi, terus oleng. Nah, ketika oleng itu dilihat dari sini ya Pak ya? Iya, iya, iya. Dilihat dari sini, dilihat dari pinggir. Ada yang loncat. Dumasar karena eta kajadian, petugas TNI AL turta pihak polisi tipe Sek Cidaun bakal nyorang koordinasi jeung pihak kepolisian Sukabumi pikeun nyendekeun naha eta pamayang teh salamet atawa leungit. Liantik itu petugas oge ngamankeun mangpirang barang milik pamayang ti jero parahu. Heri Setiawan, Bandung TV.